Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope that all of you to be healthy and happy condition. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Meskipun sampai sekarang ya kita masih belum bisa untuk bertemu di sekolahan dan juga belajar bareng di dalam kelas seperti biasanya. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat. Kita bisa belajar melalui video-video yang Mr. share. Oke, nah untuk pelajaran kali ini, apa yang akan kita pelajari? Ya, di video kali ini apa yang akan kita Nah, di slide yang kedua ini tertuliskan 5th grade table of contents second semester. Apa sih ini, Mister? Di sini adalah materi atau pelajaran yang sudah kita pelajari dari beberapa waktu yang lalu, dari mulai public place, kemudian yang kemarin, video yang share kemarin, yaitu simple past tense. Walaupun di simple past tense ini ada beberapa siswa yang salah paham atau misunderstanding tentang tugas yang Mister berikan, karena mungkin kurang fokus dalam menyimak video atau mungkin karena di skip-skip saja videonya, jadi tidak tuntas dalam mendengarkan penjelasan yang Mister berikan. Nah, kenapa Mister buatkan tabel seperti ini? Biar nanti ketika kita, ketika kalian akan menghadapi ulangan, kalian bisa melihat ke video ini kembali. Oh, materi atau pelajaran apa saja sih yang sudah dipelajari? Jadi kalian bisa persiapan untuk mempersiapkan diri belajar materinya apa saja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang asking and giving permission, ya. Dan kemudian nanti di video selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang simple present tense. Baru setelah itu akan ada examination atau assessment, ya. Akan ada penilaian atau mungkin ulangan semacam itu, ya. Nah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Asking and giving permission. Ya, permission di sini dibagi menjadi dua, yaitu asking permission atau meminta izin, kemudian giving permission adalah memberikan izin. Langsung saja ya. Oke, asking permission. Ya, apa sih asking permission itu? Asking permission adalah ungkapan untuk meminta izin. Jadi misalkan kalian mau meminjam benda seseorang atau teman kalian, atau mau menggunakan benda milik orang lain, tentunya kita akan meminta izin terlebih dahulu, ya. Nah, itu di dalam bahasa Inggris dinamakan dengan asking permission atau meminta izin. Nah, terus bagaimana caranya, Mister? Kita meminta izin dalam bahasa Inggris. Di sini berikut beberapa ungkapan atau expressions yang bisa digunakan untuk meminta izin. Ya, apa saja itu? Nah, kalian lihat di sini, may I borrow your? Nah, kalian fokus pada may I saja. Ya, karena borrow your ini kata kerjanya bisa diganti dengan may I use, may I read dan lain-lain, tergantung situasi dan keadaannya mau apa kalian minta izin untuk apa. Ingat di sini bacanya may bukan my, ya, may, ya, may I,
bukan my I ya. Kemudian ada apa lagi? Can I ya, bisakah aku atau bisakah saya? Can I use your pencil a moment? Bisakah saya gunakan pensilmu sebentar? Nah, kemudian ada apa lagi? Kita lihat may I, sama kayak di atas ya. Kemudian dan yang terakhir yang lebih sopan menggunakan do you mind if ya. Do you mind if ini biasanya digunakan untuk orang atau yang kita ajak ngomong itu lebih dewasa atau lebih tua dari kita, maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan. Maka do you mind if di sini adalah expression yang tepat, yang lebih formal dan lebih sopan. Ini adalah asking permission. Ingat ya, asking permission dari apa? Meminta izin ya. Kemudian selanjutnya ada asking, pasti artinya ada giving ya. Ada asking pasti ada giving, ada minta pasti ada memberi ya. Giving permission di sini ada dua kategori ya. Yang pertama memberikan izin Mister namakan positif. Apa sih artinya? Artinya ketika ada seseorang yang meminta izin dari seseorang, diterima. Ketika ada teman kalian misalkan minta izin mau minjem, mau menggunakan benda kalian, nah, kalian izinkan, nah, itu namanya positif. Artinya kan kita mengiyakan. Nah, ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan adalah seperti sure. Contoh misalkan may I borrow your pen? Sure. May I use your eraser? Yes, please. Atau yes, certainly. Of course. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kalian itu memberikan izin ya, artinya positif. Kemudian di sini memberikan izin tapi negatif atau tidak memberikan izin, artinya kalian tidak mengizinkan atau menolak kalau bahasa kita. Nah, ungkapan yang bisa kita gunakan adalah sorry, you may not, maaf kamu tidak boleh, atau I'm sorry, you cannot, mohon maaf kamu tidak bisa menggunakan itu, misalkan karena saya sedang baca sendiri atau sedang ingatkan sendiri, atau I am afraid not ya. Ini ya, jadi pembahasan kita tentang asking and giving permission. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada lesson summary. Lesson summary itu apa? Rangkuman ya, walaupun hanya sedikit Mister harap kalian paham dengan apa yang Mister jelaskan ya. Lesson summary di sini, here is what we learn. Kita pada suatu jarak dan waktu Mister tidak bisa menjelaskan seperti biasa di dalam kelas ya. Ini rangkumannya. Asking and giving permission. We had known that what is asking and giving permission. Kita telah mengetahui apa sih asking dan giving permission. Jadi kan asking berarti meminta izin, dan giving permission berarti apa? Memberikan izin. Kemudian ada apa lagi? We also had known what expressions. Kita juga telah mengetahui expression atau ungkapan apa we use to ask and give permission. Expression atau ungkapan apa yang kita gunakan untuk meminta izin atau memberi izin. Kemudian lagi, we had known there are positive and negative of giving permission. Kita juga telah mengetahui ada yang namanya positif, artinya tadi kita mengiyakan ya, menerima permintaan izin tadi, dan juga negatif of giving permission, artinya kita menolak. Sebetulnya tidak ada dalam tapi ini bisa dibuat supaya kalian gampang. Itu materi yang kita pelajari hari ini, and yeah,
You are able to notice in this video there is no assignment. Di video ini misalnya tidak memberikan tugas kepada kalian. Tapi Mr. Harap kalian paham apa yang Mr. sampaikan di video ini. Jadi nanti ketika ada ulangan, kalian bisa mengerjakan. Ya. That's all for today. Before we close this video, before we close this meeting, sebelum Mr. tutup video dan juga kali ini, I want to say to you all, Mr. mau bilang kepada kalian semua, don't ever be a lazy student at home. Jangan menjadi siswa yang malas. Ya, meskipun kita tidak belajar di sekolah untuk sementara waktu ini, saya berharap kalian tetap semangat, tetap rajin dalam tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan juga yang paling penting, always obey to your parents. Ya, selalu patuh pada orang tua kalian. Then don't ever forget to always pray. Jangan lupa untuk selalu berdoa in order that agar this condition will get better as soon as possible. Agar keadaan ini segera membaik, ya. Sehingga wabah atau bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolahan dan bisa belajar kembali di dalam kelas seperti biasanya. That's all for today. Thank you very much for your nice attention. See you again in the next video. And then, have a nice day. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.